الحمد لله الواهب العطية والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa Allah istiqamahkan bisa duduk di majlis-majlis yang mulia ini. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang sudah bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah ada satu bulan namanya bulan Zulhijjah. Dari 12 bulan cuma 2 bulan yang diawali dengan kalimat Zul. Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal tidak diawali dengan Zul, Muharram tak diawali dengan Zul. Makanya 2 bulan ini disebut oleh ulama dengan bulan haji. Madhabina Syafi'i menyebut bulan haji itu ada 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini disebut dengan bulan haji. Kenapa dia disebut dengan bulan haji? Karena boleh melafazkan niat haji, boleh seseorang berangkat ke Makkah di 3 bulan ini dan dia melaksanakan haji balik ke Indonesia setelah tanggal 9 Zulhijjah atau setelah wukuf di Arafah, maka orang ini disebut dengan orang yang berhaji. Tapi ada orang yang berangkat di dalam bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, tapi baliknya ke Indonesia sebelum tanggal 9 Zulhijjah atau orang wukuf di Arafah, maka orang ini tidak disebut dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Haji wajib hukumnya, tidak ada khilafiyah ulama tentang haji. Malah dalam sebuah riwayat disebutkan man lahu sa'atan, siapa yang dia memiliki kelapangan untuk melaksanakan ibadah haji dan dia tidak melaksanakan ibadah haji, falyamut, mati dia. Dua saja pilihannya, insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya, matinya nak Yahudi atau mati nak Nasrani. Jadi kita mampu untuk haji, kita belum juga berangkat haji, belum kita pergi haji, belum mendaftar haji, tak ada tanda-tanda kita untuk nak melaksanakan haji. Mati kita dua pilihan, mati Yahudi atau mati nak Nasrani. Ini bahaya ini. Ini kalau tak bisa berangkat, bagaimana kalau bisa berangkat tapi ternyata pemerintah yang tidak mengizinkan? Bagaimana lagi ini hukumnya ini? Jadi berangkat kita bisa, tapi untuk ke sana tak dapat. Tak dapat ya, karena memang pemerintah tidak membuka peluang umpamanya. Jadi bagaimana lagi kalau mati mereka? Tentu lebih parah pula lagi daripada orang yang dia mampu untuk ke sana. Maka haji ini perintah wajib. Tidak ada khilafiyah tentang haji, perintah haji wajib. Haji ke Baitillahi Syarifah, haji ke Baitillahil Haram, itulah dia ke Makkatil Mukarramah, Madinatil Munawarah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang tak sanggup untuk berangkat haji? Uang tak ada, harta tak ada. Bagaimana? Madhab Syafi'i menganjurkan kita untuk tetap wajib memiliki niat dan rencana untuk haji. Jadi kita yang tak punya uang, tak ada harta, tak mungkin rasanya untuk ke Makkah,
wajib ada di dalam dada kita ni niat. Ya Allah, kalau murahlah rezekiku ya Allah, kalau cukuplah uangku ya Allah, aku akan berangkat haji ya Allah. Itu wajib hukumnya. Maka kita mesti niat itu saja dulu. Biasanya orang kalau sudah ada niat, akan Allah takdirkan bisa sampai ke sana. Sahabat dahulu kala mengadu ke Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, beruntung orang-orang kaya ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, orang kaya dia bisa bersedekah dengan hartanya, dia bisa berinfak dengan hartanya, mereka bisa melakukan haji, mereka bisa melakukan umrah dengan hartanya. Fakaifa binahnil fuqara, bagaimana dengan kami orang-orang fakir? Kami tak punya uang untuk bersedekah, uang tak ada. Kami tak ada harta untuk berinfak, kami tak ada uang untuk berangkat haji, kami tak ada uang untuk berangkat umrah. Makkah Madinah kan jauh itu. Madinah ke Makkah 7 hari 7 malam dulu, mesti punya uang, mesti punya modal. Kami tak ada modal ya Rasulullah. Jadi kalau kata Rasulullah, beruntung orang kaya. Kata sahabat ke Nabi, dia sudah kaya, bisa bersedekah, bisa haji umrah lagi. Kami bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan orang-orang kaya. Kata baginda Nabi, kalian bisa bersedekah, orang kaya bisa bersedekah. Kalian bisa haji umrah, orang kaya bisa haji umrah. Bagaimana ya Rasulullah? Kaifa? Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, falikulli tasbihatin sadaqah, walikulli tahmidatin sadaqah, walikulli takbiratin sadaqah, walikulli tahlilatin sadaqah. Kata Nabi, setiap kalimat subhanallah itu sedekah. Jadi kita membaca subhanallah, 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 33 kali kita baca setelah selesai solat, itu dihitung sedekah. Takbiratun sedekah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu sedekah. Tahmid sedekah, alhamdulillah, 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 itu sedekah. Makanya kalau adalah orang nampak setelah salat tak ada mulutnya berzikir, tak ikut dia, berarti tu orang tu pencikik namanya. Tahu pencikik? Apa nama istilahnya? Sakunya berjahit. Tak mau bersedekah, harta pun tak mau dikeluarkan, zikir pun tak mau. Ada memang orang yang tak mau dia berzikir, langsung aja dia keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dia keluar. Nah, ada orang yang seperti itu. Padahal kata Rasulullah itu sedekah. Tak ada zikir-zikir jahar, tak boleh bid'ah. Zikir jahar tu adanya dari zaman Rasulullah lagi. Dari zaman Nabi sudah ada zikir jahar. Cek dalam hadis sahih Bukhari. Hadisnya sahih di dalam sahih Imam Bukhari. Bahwa zikir jahar sudah kami lakukan, kata sahabat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sahabat Nabi sudah ada zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari zaman Nabi sudah ada. Bukan bid'ah itu. Siapa yang mengatakan? Sahabat Nabi. Cek dalam hadis sahih Bukhari. Ri'ah Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis. Sangat jelas zikir jahar ada di zaman Nabi. Kalau zikir jahar berarti terdengar, bukan zikir sir. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah, Hayatus Sahabah yang dipakai oleh habab kita, di dalam kitab Hayatus Sahabah, para sahabat Nabi di zaman Rasulullah berzikir seperti seolah-olah seperti pohon yang ditiup oleh angin. Begitu nampak itu, ha? La ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah ada di zaman Nabi. Ha, kalau memang Salafi Wahabi kata dia beramal dengan hadis sahih, itu hadis tu kemana kalian buang itu? Hadis tu sahih dalam sahih Bukhari itu. Oh, tak diamalkan zaman Nabi itu. Abdullah bin Abbas hidup di zaman Nabi. Kita hidup zaman Jokowi. Ini kan ada yang mengatakan, oh tak ada diamalkan Nabi itu. Sikit-sikit tak ada Nabi mengamalkan. Sikit-sikit tak ada Nabi mengamalkan. Di mana ente tahu? Ente hidup di zaman Jokowi, akhi.
Ini para sahabat Nabi hidup di zaman Rasulullah. Dia tahu. Beliau-beliau ini tahu. Buktinya dinukil dalam sahih. Dimasukkan ke dalam hadis sahih Bukhari. Contoh tentang riwayat hadis tentang kunut subuh. Hadis Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik 10 tahun lamanya tak ada matanya terpejam sedikit pun melihat Rasulullah kecuali cuma tidur saja. Tidur Anas bin Malik, Nabi pun tidur. Bangun Anas bin bangun Nabi, Anas bin Malik pun tidur 10 tahun lamanya. Maka apa kata Anas bin Malik? Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faragat anid dunya. Nabi senantiasa kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Tak pernah Nabi meninggalkan kunut subuh. Menurut siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini 10 tahun menjadi khidmah, pengkhidmah, menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun lamanya. Anas bin Malik tahu betul Nabi tak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini dipakai oleh mazhab Syafi'i. Hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Imam Ibn Hajar pun mensahihkan hadis. Tahu Imam Ibn Hajar ni? Imam Ibn Hajar ni Amirul Mukminin fil hadis, yang bergelarkan Al-Hafidh fil hadis. Itulah dia Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Berapa hafal hadis? 900,000 hadis, 900,000 hadis. Beliau mengatakan hadis kunut Sayyidina Anas bin Malik hadisnya sahih. Hai kau kawan-kawan yang wahaboy, kau hafal hadis duanya katanya kunut tu tak ada di zaman Nabi katanya. Tak ada kunut tu zaman Rasulullah katanya. Emang ente pernah jadi pembantu Nabi? Emang ente pernah menjadi pengkhidmat Rasulullah? Maka hadis tentang kunut jelas dia. Hadis Anas bin Malik. Tak pernah Nabi meninggalkan kunut. Sekalipun tak pernah meninggalkan kunut. Nah, itulah kita mazhab Syafi'i. Jangan tinggalkan kunut. Jangan. Itu amalan mazhab Syafi'i. Kita mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kunut subuh. Ketika subuh, berkunut dia. Ini kata Salafi sekarang ni, tak ada zaman Nabi. Kami beramal sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang mana yang kalian amalkan? Ini sunnah Nabi kunut, kenapa kalian tinggalkan? Ini sunnah Nabi zikir jahar, kenapa kalian tinggalkan? Banyak sunnah-sunnah Nabi yang mesti harus mereka tetap mengamalkan kalau mereka berpedoman kepada hadis-hadis sahih. Nah, ini dia. Jadi sahabat, kata Rasulullah, kalian pun bisa. Kalian bisa haji, kalian bisa umrah. Mengucapkan kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid itu sedekah. Jadi kita baca subhanallah, subhanallah, itu dihitung sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihitung sedekah. Semakin banyak kita mengucapkan itu tuh, semakin banyak pula sedekah kita ini. Nah, cuman kalau kita punya uang, jangan sedekah kita itu saja. Jadi ketika ditanya kawan nanti, saya tak nampak ente bersedekah. Padahal ente sawit banyak, kebun luas, tapi tak ada saya tengok ente bersedekah. Itulah awak tak tahu. Sedekah saya berbeda dengan awak. Saya sedekah saya ni subhanallah, alhamdulillah. Jadi uang tak saya sedekahkan lagi, sama dengan tidak kan. Jadi sejalan uang ya juga, zikir ni sedekah juga. Jadi zikir jahar sudah diamalkan semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diamalkan. Jadi dari dulu orang-orang kita di Melayu ini zikir setelah selesai salat jahar. Sudah ada dalilnya, memang itu yang diamalkan para sahabat. Nah, sekarang baliklah kawan-kawan yang dari Timur Tengah yang bergelar ECLC-LC ini. Di Pekanbaru banyak nih ECLC ini. Dia kata dia tak ada, Nabi tak pernah mengamalkan. Bukti di Makkah Madinah sekarang tak ada orang zikir jahar. Makkah Madinah sekarang itu sudah terpengaruh dengan pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini konflik politik ini. Politik. Jadi sekitar 2 abad yang lalu lah, sekitar 200 tahun yang lalu. Dulunya Makkah Madinah dibuktikan dengan ulama-ulama kita Indonesia yang mengaji ke sana. Di antara Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari. Ini orang-orang yang belum ada masa zaman Wahabi, dia sudah berada di Makkah. Mereka lah yang membawa pemahaman itu ke Indonesia. Dan alhamdulillah syiar di Melayu dengan zikir jaharnya, dengan kunutnya, dengan doa bersamanya, kemudian dengan cara bersalam-salaman setelah selesai solat. Jadi sahabat tadi bertanya ke Rasulullah, bagaimana dengan
keadaan kami ya Rasulullah haji. Itu sedekah. Haji takkan mungkin ya Rasulullah. Haji mesti ke Makkah. Haji mesti harus berangkat ke Baitullah Syarifah. Kami tak bisa berangkat ya Rasulullah. Kami tak ada uang. Kami tak ada modal. Mana mungkin kami bisa berangkat ya Rasulullah? Kata sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, bisa. Kalian bisa mendapatkan pahala haji walaupun kalian tidak bisa ke Makkah. Ah, ini berlaku hadis ni untuk saat sekarang ini. Kita tak bisa ke Makkah, Pak, tapi pahala haji bisa kita dapatkan. Nabi mengajarkan ke kita, maka amalkan ini. Ada tiga amalan di dalam riwayat hadis. Hadisnya dikuatkan oleh para ulama. Ada di antaranya hadisnya hasan, ada di antaranya hadisnya sahih. Ini diamalkan ketika kita hari ini tak bisa ke Mekah. Kita kan tak bisa ke Mekah hari ini. Tapi bukan berarti kita tak bisa mendapatkan pahala haji. Bisa. Bisa. Nabi mengajarkan kepada kita. Bagaimana caranya? Pertama, hadis riwayat Abdullah ibn al-Abbas dinukilkan oleh Imam Zainul Abidin Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dan dalam kitab hadis yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu sayyidul ayyam a'zamul 'aidi min fitri wal adha. Hari Jumat penghulu dari segala hari. Dari hari yang seluruh hari tadi, yang paling bagus tu hari Jumat. Dia lebih mulia daripada hari raya. Hari raya Aidul Fitri lebih mulia hari Jumat. Hari raya Aidul Adha lebih mulia hari Jumat. Lebih mulia hari Jumat, kata Rasulullah. Wa huwa al-hajju lil fuqara. Jumat itu hajinya orang-orang fakir. Nah, ini dia. Jadi pertama, Jumat hajinya orang-orang fakir. Jadi kalau kita bapak-bapak datang kita Jumat, hari Jumat datang kita Jumat salat ke masjid, maka kita sudah mendapatkan pahala haji. Jadi balik dari masjid tu dah boleh dibuat ha di depan nama kita tu tu. Mungkin itu yang penting. Ha tu yang penting. Ada orang kita ha tu yang paling penting. Ada jemaah. Jadi kita lah. Tapi ibu tu dah meninggal dunia pula dia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa ibu tu. Jadi ibu tu balik dari Makkah, datang panitia maulid Nabi ke rumah. Ni fakta ni cerita ni. Buatlah undangan ibu fulanah. Lupa buat hajah ni. Jadi kata ibu ni, balik, eh panitia, ni buat surat awak balik. Apa bu ini? Tak, ni bukan saya ni. Ya bu, kan ni bukan saya. Ya ibu ni bu, kan ibu ni bu. Bukan saya, kata ibu tu. Kami selama ni buat undangan ini, inilah kami antar nama ini ke sini ibu. Bukan ini nama ibu, bukan. Nama saya tu tahu tak kalian? Ada hajah di depannya, kata dia. 25 juta tu lama menunggu itu, kata dia. Tenang awak, kata dia. Dah meninggal ibu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Ha. Balik Jumat besok dah boleh buat ha, hantu depan tu. Ha. Nabi mengatakan, jadi kalau ada kawan protes, antum belum pernah naik haji, angku belum pernah naik haji lagi. Sudah bilang, ke Makkah. Oh, beda haji kami, tapi pahalanya sama ke Makkah. Apa tu? Pergi Jumat, kata Rasulullah, al-jum'atul hajju lil fuqara. Jumat itu hajinya orang-orang fakir. Kita fakir sekarang nih, bukti fakir tak ada sekitar. Sekaya apapun orang hari ini tak bisa berangkat haji, itu tanda orang fakir lah kita berarti. Datang Jumat. Jadi boleh kita naik haji sekali seminggu rupanya. Datang Jumat. Datang Jumat, dah haji. Ah, bolehlah salam-salam. Selamat Pak Haji. Selamat Pak Haji. Kita pun bilang macam tu. Kita. Selamat Pak Haji. Gitu. Ini solusi ni. Solusi diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti harus kita mesti banyak fulus, banyak gurus baru bisa kita datang mendapatkan pahala haji. Tak, datang Jumat. Kenapa Jumat ini hampir sama dengan haji? Bukan hampir sama, memang sama pahala haji, kata Rasulullah. Memang haji, kenapa Jumat ini? Setelah kita tala'ah, setelah kita kaji, sama kesunahan haji ini dengan kesunahan dengan ada yang di dalam haji atau umrah. Tengok. Sebelum Jumat, kita dianjurkan memotong kuku. Iya kan? Sebelum Jumat dianjurkan memotong kuku, taklimul azfar. Sebelum
ihram kita dianjurkan motong kuku. Sebelum Jumat dianjurkan kita membuang bulu-buluan di tubuh kita. Dianjurkan mencukur kumis, bulu-buluan, bulu ketiak, bulu anah, dianjurkan membuang. Jenggot tidak. Di Jumat begitu juga, di ihram begitu juga, dianjurkan kita membuang bulu-buluan di tubuh kita. Supaya apa? Khawatir jangan dia nanti jatuh. Bahaya ketika ihram kan tak boleh begini-gini, tak boleh ihram. Aku kutu-kutu itu kalau bisa dimatikan dulu menjelang ihram itu. Bahaya, terjatuh saja rambut, menyisir rambut saja tak boleh. Menggaruk tak boleh. Bahaya. Ihram. Sebelum Jumat dianjurkan kita mandi. Sebelum ihram dianjurkan kita mandi. Sebelum Jumat dianjurkan kita memakai wangi-wangian. Sebelum ihram kita dianjurkan memakai wangi-wangian. Ketika Jumat khatib sudah naik mimbar, kita tak boleh melakukan abbas. Abbas begini. Ha, mendepuk-depuk jari, mencabut-cabut bulu hidung, ada yang panjang. Khatib sedang khutbah je tu. Alun je dah ulang pula balik. Tinggal je lah. Nyet sakit-sakit, sakit-sakit lomak gitu dia. Nyet sakit tapi lomak. Lomak kecanduan nanya. Ulang mungkin. Ha. Ketika ihram juga tak boleh melakukan itu. Jangan cuba-cuba lagi. Kita sudah pakai pakaian ihram, jangan gini-gini lagi. Kena dam nanti, kena diet kita, bahaya. Hampir ada kesamaan antara Jumat dengan haji. Maka Rasulullah mengatakan, Al-Jum'atul hajjulil fuqara. Jumat itu hajinya orang-orang fakir. Itu dia. Jumat dianjurkan memakai pakaian putih. Ketika ihram dianjurkan memakai pakaian putih-putih. Ihram kita kan putih dia. Nih. Maka kalau ada kesamaan seperti ini, Nabi mengatakan Al-Jum'atu hajjulil fuqara. Jumat itu hajinya orang fakir. Jadi kita kalau ingin berangkat haji, setiap sekali dalam satu pekannya, silakan datang Jumat. Sama kita mendapatkan pahala haji. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, sama amalannya dengan haji. Di dalam riwayat hadis, hadis sebagian ulama menghukum sahih, sebagian menghukum hasan. Hadis riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man masya ila salatil faraid. Siapa yang berjalan, siapa yang melakukan salat berjamaah di masjid, dia dalam keadaan berwudu, maka orang itu mendapatkan pahala haji. Siapa yang salat berjamaah ke masjid dalam keadaan berwudu. Jadi kita nih bapak ibu bagus berwudunya di rumah, jangan di sini. Itu syarat itu. Syarat ingin mendapatkan pahala haji, berwudunya kita di rumah. Di rumah berwudu, jangan di masjid berwudu. Karena disebutkan di dalam hadis wa huwa mutatahhir. Wa huwa tahir. Dia dalam keadaan bersuci. Kita di rumah bersuci. Berwuduk kita di rumah. Berangkat kita pergi. Kemana? Ke masjid. Melaksanakan salat fardu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kata Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala haji. Jadi mana yang berwuduk di rumah, jadi itu sudah dapat pahala haji kita itu. Syaratnya itu dia. Berwuduk di rumah, kemudian berangkat ke masjid. Jangan wuduk di masjid. Wuduk di masjid ini untuk orang yang batal wuduknya, satu. Kedua, untuk orang yang musafir numpang salat, itu gunanya tempat wuduk masjid, bukan untuk orang mukimin tempatan. Enggak. Coba datang ke daerah-daerah Arab, tengok di daerah Jeddah, daerah-daerah Riyadh, daerah-daerah pinggiran lah, selain Makkah, selain Masjidil Haram, tempat wuduk orang biasa-biasa saja. Orang masjid orang biasa saja tempat wuduknya. Kenapa? Orang tak banyak wuduk di masjid. Orang banyak wuduk di rumah karena orang faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang dia berjalan, siapa yang berangkat dia ke masjid untuk solat fardu dan dia dalam keadaan bersuci, berwuduk dia di rumah, berangkat, maka orang ini mendapatkan pahala haji. Jadi kalau bisa kita melakukan 5 kali, berarti 5 kali wak naik haji sehari.
Ha, berapa pitinya tu ha? Tak ada orang yang bisa berangkat haji 5 kali dalam sehari. Kita bisa. Maghrib amalkan, isya amalkan. Ni hadis ni kuat ini. Subuh amalkan, zuhur amalkan, nanti asar amalkan. Berangkat haji kita 5 kali dalam sehari. Ni Rasulullah mengatakan ini. Maka di dalam sebuah kisah, ketika orang-orang yang sudah meninggal dunia, ketika dia dikuburkan, yatasawaruhu a'malahu, dinampakkanlah dia gambaran-gambaran amalnya. Itu ketika awak lah masuk kubur. Ketika kita masuk kubur, nampakkan amalan kejahatan, nampak amalan kebaikan, nampak. Ketika amal keburukan lebih banyak dibandingkan dengan amal kebaikan, ketika itulah mulai dia risau, nih kalau akan diazab. Kau pasti diazab karena lebih banyak amal keburukannya. Tapi ada orang yang amal kebaikannya banyak, dan ketika itu dia takjub. Apa takjub? Pahala haji banyak, pahala umrah banyak, padahal dia tak pernah ke Mekah. Kaget dia, tak pernah ke Mekah, tak pernah pergi ke Madinah, tapi ternyata pahala haji, pahala haji, pahala haji, pahala haji. Ini pahala amalan apa? Ternyata dia melakukan amalan hadis yang diamalkan oleh Rasulullah. Dia berangkat ke masjid, tapi dia dalam keadaan bersuci. Itu dia. Nah, jadi oleh karena itu amalkan. Bersuci kita di rumah, barulah kita ke masjid. Tapi kata syarah, para ulama mensyarahkan hadis ini, mesti mubasyarah. Mubasyarah tu langsung dari rumah langsung ke masjid. Jangan singgah pula dulu. Ini ada orang kita tujuan ke masjid tapi singgahnya banyak. Singgah rumah sebulan, singgah tempat sebulan, singgah nanti di kedai, singgah nanti di sini. Ha, singgah lalu kata kawan, singgah pula dulu sambil tengok-tengok bunga. Ikut bunga kau lebih banyak anak ikut kata. Anak bunga tu ni tengok. Kalau ada anak bunga tu nanti diambilnya nanti pas pulang. Jangan. Kalau nak singgah kita ke rumah orang, singgah kita ke kedai, balik dari masjid. Jangan nak berangkat ke masjid, rugi. Kalau kita berangkat dari rumah ke masjid, singgah kita, rugi kita. Kenapa? Karena malaikat mendoakan orang yang berangkat ke masjid itu mulai dari pintu rumahnya sampai pintu masjid. Yukarrir, diulang-ulang doa itu oleh malaikat. Dua doa malaikat, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Dalam Manahijul Imdad, syarah Irsyadul Ibad, disebutkan itu oleh Syekh Zaini Al-Jamfasi, si Ihsan Al-Jamfasi. Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Diulang-ulang doa itu oleh malaikat, mulai dari pintu rumah kita, baru berhenti malaikat mendoakan kita ketika kita sampai di pintu masjid. Itu kata Rasulullah. Dua doa malaikat, ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, sayangi dia ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Malaikat yang berdoa, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tak pernah bermuat maksiat dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat yang tak pernah berbuat maksiat berdoa kepada Allah, ampuni dosanya ya Allah, sayangi dia ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, sayangi dia ya Allah. Itu doa malaikat dari pintu rumah sampai pintu masjid. Maka jangan singgah kita di tempat orang, jangan singgah kita di kedai, bahaya. Ketika malaikat berdoa, singgah kita di kedai. Aha, kata malaikat, dan taruh aja ke masjid, lantak orang pula lah, kata malaikat. Dan doakan orang tadi, kata malaikat, tak mau, kata dia. Jadi saya doakan engkau, kata malaikat, engkau tak mau sampai ke masjid, engkau singgah pula. Lopeh aja lah, kata malaikat. Rugi kita. Aturan kita full dapat doa malaikat dari rumah sampai ke masjid, hilang doa malaikat itu untuk kita. Maka, kalau ingin, amalkanlah dari rumah, berwuduk di rumah, berangkatlah langsung kita ke masjid tanpa pakai singgah dan mampir di tempat siapapun. Karena menurut hadis ini, orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan bersuci, maka dia mendapatkan pahala haji. Berapa nak pahala haji? 5 kali dalam sehari berasa berangkat haji. Masya Allah, itu luar biasa itu.
untuk mendapatkan porsi haji 25 juta, kalau 5 kali berarti kita mengeluarkan uang 125 juta dalam sehari. 125 juta kalau sebulan sajalah berapa kita keluarkan uang? Keluar biasa itu. Maka ada solusinya, walaupun tak diizinkan untuk berangkat haji, tapi solusi ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, pahalanya sama dengan pahala haji. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Sayyidina Anas bin Malik, hadis di dalam Sahih al-Imam al-Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla subhi fil jamaah, siapa yang salat subuh dia berjamaah, salat subuh berjamaah ke masjid, datang kita salat subuh berjamaah ke masjid, kemudian dia duduk fi musallahu, musallahu, musallahu dalam Bahjatun Nufus disyarah oleh Imam Abi Jamrah, dalam mazhab Syafi'i maksud musallahu itu adalah sajadahnya. Jadi kata Nabi, siapa yang salat subuh dia ke masjid, kemudian dia duduk di tempat dia salat, maksudnya di sajadah dia salat tadi, dia duduk di sana, hatta tatlu asyamsi, sampai terbit matahari, terbit matahari, ha, tu waktu syuruk, biqadri ramhin, terbitnya ini sudah terangkat matahari ukuran ramhin. Ramhin ini ada mengatakan tombak, ada mengatakan ramhin itu maksudnya panah, busur panah. Terangkat matahari, kemudian dia salat dua rakaat, maka orang ini mendapatkan pahala haji sempurna, sempurna dan sempurna. Inilah yang disebut dengan salat sunat isyraq. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang itu boleh dia salat sunat isyraq, disyaratkan mesti dia salat subuh. Jadi kalau salat Jumat tak ada salat sunat isyraq dah. Salat subuh syarat pertama. Kedua, mesti dia berjamaah. Berjamaah, kalau dia salat sendirian tidak dapat. Ketiga, dalam mazhab Syafi'i, dia mesti duduk di tempat duduk dia salat. Berat mazhab Syafi'i ini. Kita sudah beralih-alih duduk kita. Setelah salat subuh ada yang mencari tiang, ada yang mencari dinding. Ada yang banyaklah dah beralih kita. Dalam mazhab Syafi'i agak berat, makanya para masyayikh saya perhatikan jarang yang melakukan salat sunat isyraq. Lebih banyak salat sunat duha. Tapi menurut mazhabnya Imam Maliki, maksud musallahu itu adalah ruangan yang di mana dia salat. Nah, ini kita makai ini. Padahal kalau melihat mazhab kita Syafi'i, maksud hadis musallahu itu adalah sajadah. Ha, kita taklid saja, kita ambil saja pendapat mazhab Maliki, maka boleh kita berpindah-pindah. Kita ni kan enak punya awak aja. Namun kadang Maliki mazhabnya Syafi'i, nama Hanafi mazhab Syafi'i, tak apa masalah. Ini kita andaikan, kita bayangkan seperti kita salah mazhab kita Maliki, pindah seperti saya dari sini pindah ke sini, boleh salat? Boleh, mazhab mazhabnya Imam Maliki. Kemudian sampai dia tunggu waktu matahari terbit. Ketika matahari terbit, berbunyi jam. Tin 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 tin, jam digital. Sudah boleh salat? Belum boleh. Hatta sehingga matahari itu terangkat biqadri ramhin, ukuran tombak, ukuran panah. Ustaz Abdul Samad memberi jarak waktu sekitar 13 sampai 14 menit dari awal mula terbit matahari. Ketika awal terbit matahari tak boleh salat. Ini ada ni dulu awal-awal kita kajian di rumah ya dulu, baru bunyi tit-tit-tit langsung dia salat, haram hukumnya salat itu. Ketika matahari awal mula matahari nak terbit tak boleh salat, dilarang oleh Rasulullah. Matahari terbenam, matahari terbit tak boleh salat. Baru boleh salat ketika matahari itu sudah terangkat. Terangkat itu dari permukaan seukuran kira-kira busur panah atau tombak. Kata Ustaz Samad sekitar 14 menit lah tambahannya, baru boleh kita untuk melaksanakan salat sunat isyraq. Apa kata Rasulullah? Dia haji sempurna, sempurna, sempurna. Tiga kali sempurna kita naik haji. Maka jangan cepat-cepat pulang. Kalau ada majlis ilmu, duduk kita sebentar dulu sampai waktu syuruk saja. Rugi kita, dapat pahala haji.
rugi kita, pahala haji kita tinggalkan. Salat dua rakaat, setelah selesai, terangkat tadi 12-14 minit, salat kita dua rakaat, maka kita mendapatkan pahala haji sempurna-sempurna dan sempurna. Jadi ada tiga amalan inilah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat, agar para sahabat pun faham bahawa jangan berkecil hati kalau kita tak dapat ke Makkah. Jangan berkecil hati ketika kita tidak bisa datang ke Makkatil Mukarramah, tak bisa mendapatkan pahala haji. Ada solusinya diberikan oleh Rasulullah. Nak haji tiap hari? Ada. Nak haji sekali seminggu? Ada. Nak haji tiga kali sempurna dalam satu minggu? Boleh. Ha, maka banyak amalan-amalan yang akan kita lakukan. Kita bermohon dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan amalan-amalan yang diberikan oleh Rasulullah dengan kecintaannya kepada kita, hendaknya itu bisa kita amalkan dan menjadi asbab nanti penolong kita di alam kubur kita, dan menjadi asbab kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi at-taufiq.